inilah yang bunyi berdecit-berdecit itu, dan akhirnya nyangkut. Jadi ini solusinya kita kasih gemuk. Oke, ini setelah kita cuci, cuci dengan air biasa. Nah, evaporatornya sudah bersih. Tapi debu pun apapun sedikit pun. Kita rakit pelang. Ya, ini ada noknya, jadi harus tepat. Nah, ini sudah kita benerin dinamonya, sudah kita kasih pelumas dan bongkar one by one, step by step. Tung, lancar seperti tadi. Ini kalau ganti 350.000. Kalau bisa, tips dari saya, kalau bisa, kalau sedang dandan atau bongkar apapun, sambil nyanyi dikit-dikit biar gak stres. Jangan nagan-nagan pusing, bukain caranya gimana, gimana. Itu banyak duit, tetap pakai itu sih. Tidak ada nak memelai orang dokter, dedek nak dokter mukanya. Jadi iya. Tidak pakai-pakai. Tak gimana, ini teh, ini cuma kata isinya. Tidak apa-apa, akan kita suara saya hilangin. Ini kata isinya, bekas wae. Tidak ngomong mana? Kan bisa suaranya dihilangin. Tidak menjelaskan. Kata tadi posisinya ada, kita jelasin posisinya. Tadi pas jelasin ada. Kata beli kenapa, anu? Esteler 3 bungkus, bah. 3,8 baru 24 jatah, kami 50 kan berdua. Ini apa apa asal pun model apa punya ya? Model itu baik, tanggung kamu. Ini model mak dek mak Budiman. Hah? Tidak, ini es teler sama ini baik. Di mana es teler di mana yang di Sukawati? Sukawati. Sukawati. Tidak mahal es teler baik Sukawati. Mie ayam yang di dekat rel. Murah. Dekat rel Tanjung Kemolo. Dengan itu. Apa itu? Kartu Muru. Oh itu, tahu. Berapa itu? 8 ribu. Anu, mie ayam. Itunya berapa? Tidak kata es itu. Es itu. 8 ribu juga. Bukan di Sukawati 8 ribu? Di Cita Sukawati. Iya tahu. Itu zaman dulu kan di situ. Ya di situ lah. Di depan gereja teh. Iya, dulu kan di situ. Iya situ. Oh, kirain pindah. Beli rumahnya si Ano, Meris. Meris, pindah berarti. Sudah kelingkut, beli 1M rumahnya. Ah, tahu dah.